Kita ke informasi lainnya, harga cabai di pasar tradisional atas baru kota Cimahi, Jawa Barat makin meroket. Musim kemarau yang terjadi mengakibatkan harga cabai terus meningkat. Harga cabai yang awalnya Rp60.000, kini harganya hampir Rp100.000. Dua pekan terakhir, harga cabai terus naik dan kini melambung tinggi di pasar tradisional atas baru kota Cimahi. Semua jenis cabai mengalami kenaikan signifikan. Padahal cabai merupakan bahan utama di dapur dan para pedagang makanan. Akibat musim kemarau, harga semua jenis cabai mengalami kenaikan karena semua petani di sejumlah daerah berkurang memasok. Sementara permintaan tidak turun untuk cabai. Cengkeh domba ini, cengkeh merah, karena pasoknya sekarang berkurang, karena musim kemarau ya, jadi harganya sekarang berkisar Rp90.000 per kilo. Asalnya berapa, Pak? Asalnya cuma Rp60.000. Rp60.000. Ini penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya karena mungkin kemarau, jadi kurang hasilnya. Pakai sedikit aja. Cuma nggak banyak-banyak makan cabai lah sekarang. Harganya dikurangi belinya ya? Biasanya kalau beli berapa, Bu? Paling banyak setengah kilo. Kalau sekarang berapa kita orang makan? Kalau sekarang kan mahal. Jadi berapa? Nggak setengah kilo lagi kali? Paling ya seperempat sih untuk yang merah aja. Yang merah ya. Nggak pedas. Pedagang dan pembeli berharap musim kemarau segera berakhir dan harga kebutuhan pokok di pasar segera kembali normal. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan.